tadi bicara mengenai undang-undang, ada nggak pasal yang ya, itu dari komunitas kemarin demikian karena kadang-kadang ya mohon maaf ya pemahamannya teman-teman itu mohon maaf seperti undang-undang ITE kan gitu ya, jadi ada traumatis jangan-jangan dengan undang-undang ekraf ini kreativitas anak itu semakin dikebiri, harus demikian. Jadi sesungguhnya harus melindungi tapi bukan untuk menekan dan ada nggak dikasih misalnya dalam pasal-pasal yang mana sudah ini.